Puluh geni, puluh sungsang, terus pedes procul, terus apa namanya itu, lembu sekilan, ada lagi baja musti. Nah, kali ini mungkin sedikit berbagi pengalaman ya, karena tadi pagi saya dapat tag dari salah satu teman namanya Mbak Mega, Mega Yohana, mengenai ini ya, kolom komentarnya ada yang berkomentar unik. Dalam artian gini, bagi teman-teman yang biasanya menulis fiksi sejarah ataupun menulis sejarah, pasti membutuhkan yang namanya referensi dan juga istilahnya itu data. Itu pasti. Makanannya kita itu sudah pari yaitu. Kalau nggak berlipat dengan data, ya dengan fakta-fakta. Tapi, ada saja orang-orang yang merasa kok budaya kok harus pakai data, ini adalah warisan budaya kita, ini adalah turun-temurun dari nenek moyang kita. Sebentar, maksudnya bagaimana? Jadi begini, ada orang yang tulis di komentar bahwasanya apa yang dituliskan oleh sejarah di buku pelajaran atau data-data yang lainnya itu buatan dari luar, musuhnya, musuh kita, maksudnya orang luar. Gak tahu maksudnya luar itu apa, maksud, apakah orang Belanda kah, ataukah orang Arab kah, orang Cina kah, yang mereka anggap itu tidak valid. Yang valid itu berasal dari leluhur kita. Kita ngeroso, topo, dapat wahyu, dapat ilham, bahwasanya inilah keadilan, kebenarannya adalah ini, yang ditulis dari orang-orang barat itu adalah apa namanya, gak benar, gak mungkin lah kita ini adalah bangsa yang barbar, kita ini adalah bangsa yang sangat bermartabat, bangsa yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada Eropa, bahkan lebih besar daripada Amerika, kita ini adalah raja, kita adalah titisan dari Atlantis, kita adalah bangsa dari Numia dan apa saja. Masalahnya satu, referensinya apa, Pak? Saya ini laku. Saya ini mendapatkan ilham dari yang penguasa itu. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya gini loh. Memang ada beberapa kakawin, contohnya kayak apa, Serat Kediri. Tetapi meskipun dia pakai istilahnya kayak tanda kutip magic, pasti ada yang namanya itu folklore. Folklore itu salah satu metode kita mencari sebuah sejarah. Folklore itu atau cerita rakyat pasti diceritakan berdasarkan kisah nyata yang dimodifikasi agar tidak terlalu mirip. Soalnya kalau dari kayak gitu, apa gunanya kita mempelajari antropologi, apa mempelajari toponimi, apa fungsinya kita historiografi. Terus ada lagi salah satu temen juga ikut, kenapa kalau orang kesurupan kita apa nggak nanya bagaimana kehidupan apa masyarakat zaman dulu, makanannya bagaimana, bajunya bagaimana, tongkrongannya di mana. Nah, ini yang jarang. Biasanya kalau orang kayak kesurupan mesti dibilang cari keris, cari batu, cari jimat. Padahal ya, beli jimat kayak anggap aja keris-kerisan dari apa Kuningan itu loh, di pasar cuma 30.000 kalau yang kualitas rendah, kualitas rendah bagusan ya sekitar 300-an lah. Tapi kalau yang megang ikut dukun, gak tahu dia beneran dukun apa ngaku-ngaku dukun, dia bisa jualnya sampai 5 juta bahkan sampai 100 juta dari modal 300.000 atau 50.000 itu kan. Ya ini kita logikanya agak gimana ya, bukan kita membahas masalah kita yang ini, cuma gini loh, kita menuliskan cerita itu memang membutuhkan referensi bacaan. Untuk apa? Selain untuk memperkuat cerita, itu juga menjadi edukasi kepada pembaca agar ada gambaran. Gini loh, sejarahnya apa aja, sejarah Majapahit orangnya seperti ini, kerajaan Demak seperti ini, kerajaan
Belanda saat mau ke Indonesia, kira-kira seperti ini. Ada gambaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Kecuali kalau itu untuk fiksi, masalah. Tapi kalau untuk penelitian, itu agak riskan. Inilah yang kadang menjadi PR kita bersama. Bahwasanya masyarakat kita sangat percaya sekali dengan yang namanya magic. Saya pribadi aslinya percaya dengan magic, kecuali yang diaku-akui. Magic yang sejati adalah ketika akal kita tidak bisa gatuk. Akal kita sudah mentok terhadap sesuatu yang sudah tidak bisa dinalar. Kalau sudah wis gak ada jalannya, tapi itu nyata, sudah kita percaya bahwa itu nyata. Salah satu bentuk keimanan kita adalah mempercayai yang gaib. Surat Al-Baqarah itu kan yang pertama bahasnya gitu, percaya dengan gaib. Tapi di sisi lain di Quran yang lainnya membahas bahwasanya kita harus berpikir. Banyak sekali ayat yang mengutip untuk orang-orang yang berpikir, yang bertanda harusnya kita ini mengkaji, mempelajari, meneliti, syukur-syukur, lebih kuat lagi membuat hipotesis. Bahkan ayat pertama yang turun ke kita umat muslim Islam adalah Iqra bismirabbikallazina. Aduh, gak cocok dari ustaz. Tapi intinya adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Dengan kata lain, sinau cak moco. Itu yang kadang istilahnya ketika melihat data yang dari PISA, kita alhamdulillah juara dua dari belakang. Walaupun bukan sebuah kebanggaan. Kita terbiasa membaca seperti baca kitab, tapi jarang membaca seperti membaca novel. Membaca kitab hanya hafal. Intinya kadang lali. Sama kayak kita baca surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Setiap hari kadang kita baca. Artinya apa, Pak? Gak tahu. Tahlil artinya apa? Gak tahu. Pokoknya agar mocoy. Kayak baca kayak mantra. Mantra tidak perlu dihayati, yang penting dibaca. Kul hu geni, kul sungsang, terus pedes procul, terus apa namanya itu. Banyak kawan-kawannya itu. Oh, lembu sekilan, ada lagi baja musti, terus ada yang lagi namanya semar mesem. Terus kok bahas tentang jin kayak gini. Tapi gini memang. Ada kalanya ada ranah ilmiah dan ada kalanya ranah kebudayaan. Apakah itu harus dipisah? Enggak. Cuma ada kamarnya sendiri-sendiri. Gak mungkin ikan patin ditaruhnya di air laut. Dan air ikan apa namanya? Ikan Nemo ditaruh di air tawar. Kecuali kalau ikan bandeng taruh kedua-duanya masih bisa karena dia itu. Makanya harus ada yang namanya pemilahan. Bukan berarti kita memisahkan, tapi mengkategorikan sesuai dengan makomnya masing-masing. Oh, makomnya itu. Tempatnya masing-masing. Kalau ranahnya kebudayaan, gak apa-apa kita pakai kayak gitu. Termasuknya antropologi. Tapi kalau kayak pakai data, buku, naskah, lontar, prasasti, dan kawan-kawannya, maksudnya adalah historiografi. Apakah semuanya itu bertentangan? Enggak. Semuanya atau beberapa saling melengkapi satu sama lain. Ketika yang satu tidak ditemukan, bisa pakai yang satunya. Itu sebagai media kita menjelajahi lebih luas tentang sejarah. Intinya seperti itu. Ya, yang dari Pak Mega dapat komen seperti itu, komen di YouTube saya juga sok tahu loh. Dasar ini nih. Sampai saya hapus muka. Terus ada lagi yang saya bahasnya tentang sejarahnya kerajaan King, negara dinasti King di Cina. Kok bahas jebusi ini adalah konspirasi Cina untuk menguasai dunia dengan cara memperkaos anak-anak perempuan agama keturunan yang barbar. Aduh, aduh. Ya Allah. Maksud saya itu dinasti King itu adalah orang Manchuria yang menjadi penguasa di
daratan Cina yang kebanyakan orang Han ibaratnya anggap aja Manchuria itu wong Madura menguasai Pulau Jawa. Intinya seperti itu. Allah Akbar. Katong ya pusing juga saya. Tapi ya yang pemandang udah jadi resiko kalau kita terjun seperti ini, jangankan yang diikut netizen, di keluarga sendiri pun seperti itu. Pengetahuan yang hakiki itu adalah pengetahuan dari keturunan kita. Keturunan kita ini sudah punya lakunya kuat, kebenaran sudah pasti. Ya, gak apa-apa sih. Cuma ya gini, bangsa gaib, pengetahuannya adalah untuk orang-orang gaib. Berhubung kita masih hidup di dunia, kita tetap pakai pengetahuan yang ada di dunia. Apakah boleh kita mempelajari akhirat? Boleh. Cuma, berhubung kita masih hidup, selama menafas masih ada di dalam paru-paru, menghirup pakai hidung, keluar pakai mulut, kadang keluar kentut juga pakai angin, kita wajib pakai yang ilmu dunia. Karena kalau kita nggak mempelajari ilmu dunia, bagaimana kita mempersiapkan dunia akhir? Logikanya seperti itu, gampang-gampangannya. Jadi, bagi Mbak Mega, ataupun Mas Har, dan kawan-kawan ya, ya, bagus sih. Ini jadi semacam referensi bagi kita untuk istilahnya, wah ternyata ada sih model seperti ini, masyarakat yang gini. Jadi kita mungkin bisa siap. Mungkin itu saja, terima kasih. Kalau mohon maaf jika ada salah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.